Raja Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso, pernah di Sunda Empire. Raja Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso, ternyata pernah di Sunda Empire. Namun, Toto Santoso sudah lama dikeluarkan dari Sunda Empire. Saat dikonfirmasi, petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana membenarkan jika Toto Santoso pernah bergabung. Ya, Toto Santoso pernah di Sunda Empire, ucap petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana di Yogyakarta Minggu 19 Januari 2020. Ki Ageng Rangga menyampaikan status Toto Santoso saat ini bukan lagi di Sunda Empire, sebab sudah lama dikeluarkan dari Sunda Empire. Namun, Ki Ageng Rangga tidak menyebutkan alasan Toto Santoso dikeluarkan. Sudah keluar, Toto Santoso sudah dikeluarkan lama, ujar dia. Menurutnya, Toto Santoso lebih dulu bergabung dengan Sunda Empire dibandingkan dirinya. Saat dirinya bergabung dengan Sunda Empire, status Toto Santoso sudah dikeluarkan. Sehingga petinggi Sunda Empire ini belum pernah bertemu sama sekali dengan Toto Santoso. Saya sendiri sebagai salah satu petinggi di Sunda Empire tidak pernah tahu wajah Toto seperti apa. Saya baru bergabung 2 tahun yang lalu. Petinggi yang mengaku memiliki pangkat Letnan Jenderal Imperial Force The Pentagon ini menegaskan Sunda Empire tidak ada hubungannya dengan Keraton Agung Sejagat yang didirikan oleh Toto Santoso. Meskipun Toto Santoso sempat bergabung dengan Sunda Empire, sehingga Ki Ageng Rangga meminta agar Sunda Empire tidak dikait-kaitkan dengan Keraton Agung Sejagat. Itu Toto Santoso di luar dinasti. Tidak ada hubungannya saudara Toto dengan Sunda Empire. Mungkin setelah dipecat, Toto membangun seperti itu. Membangun keraton, urai dia. Nah, itulah informasi terkait dengan Toto Santoso yang ternyata pernah berada di Sunda Empire. Selesaikan. Untuk update video selanjutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.